Dunia kian berubah, perubahan melingkari, melaksana hasrat hati, kejayaan terbukti. Dunia yang megah dengan misi yang gagal, karena perpaduan kita masih bersama. Hahaha, kali ini saya sangat gembira, geng. Atlet kita buktikan kita jago Asia Tenggara. Bayangkan, saya sampai hilang suara sekejap sebab jerit wahal depan TV aja. Habislah bantal saya kronyok. Ingat saya seorang je yang jerit. Habis kami sekeluarga menjerit sama masa tanah balan skor bola tu. Masa tu rasa, oih, bangga jadi anak Malaysia tau. Yalah, saya menangis, oi. Masa bola semifinal hari itu. Dan jam tahu, jangan cerita ke Hakim dengan Mila. Malu saya. Hai geng, amboi, dari jauh dengar korang ketawa besar. Apa cerita best ni? Tak adalah Hakim, kami sembang bak bangga jadi anak Malaysia bila tengok bola semifinal hari tu. Walau kita kecewa masa final, tapi tim Malaysia tetap bersemangat. Siapa tak kecewa kan? Tapi ialah semangat kesukanan kena ada, beb. Tapi geng, aku paling respect PM lah. Dia kata ini sukan si terbaik negara. Tengok riak muka dia masa malam tu, ceria oi. Masa umur cuti tu lagi mani dia senyum. Yelah, selama ni dia kena kata macam-macam. Tapi Mila suka cara dia. Senyum aja. Apa orang nak kata, nak kutuk, caci dia, dia buat tak tahu aja. Dia still bagi untuk rakyat. Memang, memang kali ini yang terbaik. Habis sukan si, kita terus sambut merdeka. Tak sangka kan, 60 tahun dah kita merdeka. Dari negara yang bergantung pada pertanian, siapa sangka Malaysia sekarang jauh berbeza. Dah banyak kemajuan untuk rakyat sekarang. Dah banyak maju dari zaman awal merdeka, pasca merdeka dan kini. Menuju Malaysia maju. Sayangkan kalau negara aman damai tiba-tiba jadi porak-peranda. Kacau bilau macam negara Timur Tengah. Arab Spring lah sangat kan. Apa jadi? Nak revolusi kan? Sebab apa? Kena ikut nak bebas sangat. Tengok orang Iraq sampai satu tahap dia orang kata apa. Biarlah zaman Saddam lagi dari zaman sekarang. Negara dah tergadai. Semua pasal ikut hasutan. Sama macam kat sini. Kaki hasut nak bebas bagai. Kemain lagi. Kerjaan kena tukarlah. Wajib tukarlah. Tak tengok ke contoh yang nak tukar sangat. Ish, tak nak lah. Cukuplah sekali kan King. Awak sendiri tengok apa jadi dalam program tu. Selamatkan Malaysia ke? Selamatkah Malaysia? Kan? Korang ni, janganlah disakat King tu. Dia dah belajar pun. Dia dah tahu mana elok, mana buruk. Kalau dah dalam parti sendiri berterabur, itu konon nak selamatkan kita. Yang pelik nak selamatkan kita dari apa? Diorang selama ni tak cukup bebas ke? Tak cukup kaya ke? Tak cukup bercakap? Semua itu poyolah. Aha, duk kata macam-macam. Sekali paling saya tak boleh terima bila kata negara kita nak bankrupt. Sekali laporan ekonomi dunia kata Malaysia antara terbaik. Ni mana satu kita nak pakai? Takkah menyesalkan otak orang? Kejap kata bankrupt, kejap kata selamatkan Malaysia. Tapi bila minta apa perancangan diorang? Hampir pocik. Amboi Hakim, pandai pula pocik-pocik. Kita satu Malaysia kan. Ginilah, kita ni anak muda. Kita pesan kat diorang kat luar tu,
Sebelum nak tukar kerajaan, fikir banyak kali. Sebab setiap perkara yang mahu ditukar ada harga yang perlu dibayar. Jangan kita jadi macam Timur Tengah nanti. Satu sen tak guna tau. Kami anak muda Malaysia mahukan kerajaan yang kuat dan stabil bagi menjamin kemakmuran Malaysia. Kami tolak politik fitnah, politik hasutan, politik tenahan. Kerana kami suara anak muda untuk ibadah Malaysia.